Kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan terjadi di Madiun, Jawa Timur, pada Jumat, tanggal 23 April tahun 2021. Satu pengendara motor tewas di lokasi kejadian setelah terseret truk yang menerobos lampu merah. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan ini terjadi di perempatan Lampu Merah Pagotan, Madiun, Jawa Timur. Semua kendaraan diantaranya 3 sepeda motor, 1 truk box, dan 3 minibus rusak berat akibat kejadian ini. Selain itu, seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian setelah terseret truk. Kecelakaan terjadi saat sopir truk box yang hendak melintasi lampu merah menabrak seorang pengendara motor. Sopir yang tidak bisa mengendalikan kendaraannya kemudian menabrak sejumlah kendaraan lain. Saat ini jenazah dan korban luka dibawa ke RSUD Dolopo, Madiun, Jawa Timur.